Okay, so seterusnya untuk P 189 di Sempurna Sabah. Sabah, Macam biasalah. Siapa Muhammad tak kenal dengan Syafiq Abdal. Datuk Muhammad Syafiq Abdal. Dia dulu UMNO tapi keluar daripada UMNO bersama dengan Tuan Sri Mudin Yassin dan juga sekarang dia memang mengetuai Parti Warisan Sabah dan dia telah menang secara mudah banyak 26,809 undi. Jauh beza dengan BN dekat sana 6,135 undi dan PAS. PAS tak tahu. PAS dia sikit je. Sikit memang sikit memang tapi dia. Tapi memang tempat dia kan memang dia kira menang mudah lah tanpa sebarang kesusahan melanda. sebab dia bagi dia macam tak berapa ada sangat lah dia punya ni kan. Okay, seterusnya di Pekan. Pekan. Tempat siapa tu? Pekan ni yang kita tahu bekas bekas Perdana Menteri kita lah kan. Dah bekas Pak Han. Mana boleh lagi Pak Han. Dah sampai kalau bukan Datuk Seri Muhammad Najib Abdul Razak. Ketun. Datun eh? Dah. Okay. Rasanya dah. Kita tunggu pengumuman daripada Agong. Sebab pengesahan daripada Agong lah kan. So tak tahu lah. So kita masih lagi panggil Datuk Seri lah kan. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Dia pun kira menang mudah juga di Pekan. Sebab memang Pekan ni yang tempat dia lah. Sebanyak lebih daripada 20,000 lebih undi. 43,854 undi dan PAS ketinggalan 82,995 dan Pakatan 7,662. Memang betul-betul senang dia nak menang lah pada tempat dia. Okey, bang. Ini cerita-cerita pula pasal Pagoh, bang. Ini adalah salah satu orang kuat politik di BN dulu, bang. Tiba-tiba dia tendang keluar macam tu je. Tiba-tiba kali ni dia menonjolkan balik diri dia, Pak Han. Siapa tu, Pak Han? Bekas Timbalan Perdana Menteri kita, siapa yang tak bukan Datuk Seri Muhyiddin Mohd Yassin. Dia lah. Dia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin. P143 Pagoh telah menang banyak 23,558 undi. Sementara BN 16,000 lebih dan juga PAS 2,000 lebih. Pagoh memang macam Pan Sri pun memang kadang-kadang tak tahu Pagoh juga. Pagoh kilo ikut kan memang kalau bandingkan dengan dulu tak ada benda. Tapi sekarang memang dah ada macam-macam dekat Pagoh, dah ada Bandar Universiti Pagoh. Memang kira sekarang ni Tan Sri Muhyiddin memang nak menaikkan Pagoh sendiri. So memang sesuai lah dia di sana. Memang tempat dia pun kan. So kan itu memang tugas ahli Dewan Rakyat lah. Dia yang perlu memajukan tempat dia. Tapi dia daripada kena tembang keluar senyap, pop tiba-tiba naik menedak. Dia macam comeback tu kan. Macam biasa bola tiba-tiba comeback. Katanya personally memang dia seorang pemimpin yang bagus. Dia kena tembang keluar pun atas sebab-sebab tertentu lah kan. Dia pun berani macam Dr. Mahathir Mohamad. Betul. Sebab dia cuba tegakkan keadilan. So dia masuklah Pakatan. Tadi Mira bercakap dengan korang pasal nak bagi tahu siapa yang antara yang termuda lagi seorang ni kan. Dan dia daripada negeri mana. Dia adalah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Dia kalau tengok memang sejak tahun 2014-15 masa dia dah start famous. Malaysia atas ke lantangan beliau bersuara lah. Dia berdebat lah. Asalnya daripada berdebat. Dia memang ahli debat pun. Dia memang ahli debat. Tiba-tiba tengok macam ada, orang kata ada talent untuk jadi lebih jauh, pergi jauh lagi kan. So sampailah dia jadi salah seorang ahli politik. Dia pun seorang pensyarah juga di UIA. Dia pun student UIA. Dia student UIA dulu dan dia adalah pensyarah di UIA. Sebabkan dia lantang bersuara masa tu, dia kira dia bersuara terhadap pimpinan BN sebelum ni. Dia diberhentikan kerja dan juga macam banyak sekatan atas dia. Dia kira macam tak bebas lah di Malaysia. Sebab tu dia lantang bersuara, dia memang betul-betul nak menang pilihan raya kali ini untuk apa orang kata, bukan belah dendam lah, macam nak betulkan balik semua orang lah. Sebab dia muda lagi Pak Han, dia baru 26 tahun lah. Pada 26 Disember 1992. 26 tahun lah. 8 Disember dia 6. Sebab Disember baby. Baru umur 26 tahun dia start kena daripada 2014. Maknanya tahun tu dalam 22-23 macam tu. Baru-baru perbakaran jugalah. Tapi dia, orang kata dia lambat sikit lah naik daripada perbakaran kan. Tapi orang ramai kenal dia ni. Orang kata dia antara yang hot lah. Budak-budak hot jugalah kan. Macam ni.
Kalah budak-budak Ustaz kan macam ni. Tak apa. Mana dia punya ada? Ilmu. Haa, dia punya ilmu. Baiklah. Satu dia punya ilmu. Lepas tu, dia, oh, ada orang kata yang dia adalah bakal-bakal jugalah pemimpin negara yang akan datang. Haa. Juga merupakan ketua bagi sayap pemuda Parti Bersatu. Haa, betul. Dia, sebab dia memang betul-betul nak mereformasikan balik undang-undang di Malaysia. Dan juga dia dah bertanding semalam semasa pilihan raya di P146 di Muar Johor. Kira Muar sebelum ni memang kuat BN dan dia bertanding dengan Razali sekali. Okay. Dan juga dia telah menang semalam di Muar sebanyak majoriti 6,953 undi. Banyak juga. Dia bertanding dengan orang yang agak orang lama tapi tiba-tiba transformasi terjadi, baiklah orang kata. tiba-tiba. Sebab kalau ikutkan parti apa orang yang bertanding untuk Barisan Nasional Perubahan ni kira macam bongkak sikitlah. Betul sebab ada orang kata dia macam mempertikaikan orang lain lah. Dia macam merendahkan kemampuan Syed Saddiq bertanding di tempat dia. Betul. Tapi bila Syed Saddiq menang, rasanya lepas ni dia. Syed Saddiq tahu benda dia cuba apa ni mempertikaikan sikit lah kan. Macam dia mempertikaikan kenapa Syed Saddiq bertanding di tempat dia. Lepas tu dia macam menanam rendah. Orang kata lepas ni dia takkan mendengar ke langit lah lepas ni kan. Dan juga semalam dia dah menang dan dia kata pun pesaing-pesaing dia tak akan berdendam. Dia cuma kata marilah sama-sama kita memilih semula Malaysia. Sebab kita betulkan lah. Tak kematangan dia kat situ. Betul. Lagi satu dia, orang kata kalau ikut pada umur ni berbanding dengan bakal Perdana Menteri kita memang jauh beza. So dia mempunyai banyak masa lah kalau ikut kesihatan, ajar tak sampai lagi banyak masa untuk dia perbaiki segala-galanya di Malaysia ni. Dan dia juga kira wakil bagi suara orang-orang muda di Malaysia. Sebab dia nak memimpin selama 5 tahun tu tak? Betul. 5 tahun tu dalam masa 5 tahun macam-macam boleh jadi kan? Okey, so saya telah menang semalam sebanyak 22,341 undi berbanding dengan Razali 15,388 undi dan juga Abdul Aziz 4,354 undi.